Viral di media sosial, dua orang polisi disanksi melakukan squad jump di gerbang tol Slipi, Jakarta. Ternyata kedua polisi tersebut disanksi karena terlambat mengamankan kepulangan rombongan Perdana Menteri Malaysia yang menghadiri pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Induk 7 Dirlantas Polda Metro Jaya AKP Siti pada Rabu 23 Oktober. AKP Siti mengatakan saat itu personel pengamanan terbatas sehingga yang datang terlambat diberikan sanksi squad jump. Kedua personel kepolisian itu datang terlambat dalam pengamanan tamu negara karena terkendala ban kendaraan tetapi tidak segera melaporkan. Anggota terlambat ke pos pada saat pengamanan kepulangan Kepala Negara Luar Negeri Malaysia, terkendala ban kendaraan masalah tetapi tidak segera melaporkan pada pimpinan.